Sebanyak 8 jenazah korban kecelakaan helikopter Basarnas di Temanggung kemarin sore tiba di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, Polda Jawa Tengah, Senin pagi 3 Juli. Semua korban berhasil diidentifikasi dan telah didatangi dari pihak keluarga korban. Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Condro Kirono mengatakan evakuasi telah dilakukan dengan baik dari TNI dan Polri. Korban di wilayah Temanggung dikatakan gugur karena mereka mengemban tugas dalam rangka operasi kemanusiaan Ramadan dan Hari Raya yang bertugas mengevakuasi kalau ada pemudik sakit. Saat bersamaan juga ada kejadian di Wonosobo meletusnya kawah Sileri dan tim ini akan melakukan peninjauan lapangan dan manakala ada evakuasi bila mana ada yang perlu dievakuasi di sana. Usai evakuasi korban sesampai di rumah sakit telah dilakukan identifikasi oleh tim DVI. Berdasarkan medis, dari ciri-ciri diri korban yang dikenali dari keluarga dan properti korban. Kedelapan korban adalah Catur Bambang Sulistyo, Budi Resti, Soleh M. Apandi, Hari Budi Santoso, dan Haryanto. Kepala Basarnas Marsekal Muda TNI N. Syaugi mengatakan ada 4 TNI Angkatan Laut dan 4 anggota Basarnas yang gugur saat bertugas. Kronologi kejadian, ada kejadian letusan kawah Sileri kemarin, sehingga pihaknya memastikan hal tersebut apakah memerlukan bantuan dari Basarnas. Usai dicari, posisi helikopter berada di tebing dengan ketinggian 7.000 kaki. Pihaknya bersama-sama tim lain berusaha mengevakuasi korban yang gugur dalam melaksanakan tugas. Ada kejadian di letupan Gunung Sileri bahwa kita ingin memastikan di sana apakah memang memerlukan bantuan dari kita. Namun Tuhan berkata lain. Jadi kemarin sore pukul 16.00 pesawat Basarnas diawahi 4 orang kru dan 4 tim rescue andalan kita untuk menuju ke lokasi tempat letupan kawah tersebut. Tentunya kita sudah berkoordinasi dengan TNI, Polri maupun potensi Basarnas yang ada di sekitar lokasi. Namun pada pukul 16.14 menit pesawat tersebut kita pantau di Basarnas Command Center di Jakarta melewati batas ketinggian minimum. Penyebabnya kita belum tahu dan 3 menit setelah itu kita melihat di Basarnas Command Center Jakarta ada yang namanya emergency locator transmitter yang ada di pesawat heli tersebut mentransmitkan sinyal distress message. Artinya mengatakan bahwa barang ini kena benturan. Nah, kejadian itu 16.17. Setelah itu kita mengecek di air traffic control di Semarang karena pengendali penerbangan di Semarang. Kita tanyakan apakah betul ini sudah lost contact, betul. Sehingga pada 16.30 kita mengirim tim Basarnas dari Semarang, Jogja, dan Surabaya. Tentunya dibantu oleh dari tim kepolisian, TNI maupun potensi SAR setempat untuk menuju ke lokasi kejadian. Kita sampai di sana setengah 8 malam, situasi hujan. Posisi pesawat ada di tebing dengan ketinggian 7.000 kaki. Saat itu kita bersama-sama dengan tim yang lain untuk mengevakuasi para korban yang gugur dalam pelaksanaan tugas tersebut. Tim Basarnas, tim rescue-nya jumlahnya 8 personil, seluruhnya gugur. Saya katakan gugur karena beliau mengemban tugas dalam rangka operasi kemanusiaan Ramadan dan Hari Raya yang bertugas untuk mengevakuasi kalau ada yang sakit pada saat pengamanan Hari Raya dan Ramadan. Saat itu juga ada kejadian di Wonosobo meletupnya kawah Sileri sehingga heli dengan krunya ini akan melakukan peninjauan lapangan dan sekaligus evakuasi manakala ada yang diperlukan di sana. Namun naas
beliau gugur pada saat menjalankan tugas perjalanan menuju ke lokasi kawah Seleri. Saya menyampaikan rasa turut berduka cita yang mendalam atas nama keluarga besar Polri dan juga teman-teman yang bergabung dalam operasi Ramadan dan Hari Raya, baik itu dari teman-teman TNI, kementerian dan kelembagaan, serta pemerintah daerah. Merasa sangat kehilangan. Tentunya mudah-mudahan almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT. Amin. Diampuni segala dosa-dosanya. Amin. Dan insyaallah husnul khotimah. Dari Semarang, Yulianto, Suara Merdeka.tv.